Charlie's DJ. Oke, Beb. Jadi ini kondisi 8 menit waktu di dalam mesin. Oke, Beb. Jadi petinya itu sudah pecah karena tepinya juga, petinya itu juga nggak terlalu tebal banget ya, Beb. Ini peti yang standar, Beb. Ada yang menggelantung-gelantung itu besi dari tutup pintu petinya, Beb. Posisi kepalanya sudah kelihatan, Beb, itu kulitnya baru terkelupas. Kulit kepalanya, Beb, baru terkelupas, Beb. Posisi kepalanya terlalu tinggi banget, Beb, jadi nggak terlalu kelihatan jelas, Beb. Ini apinya panas banget, Beb, bukan karena petinya terlalu besar, tapi karena di dalamnya itu banyak banget barang-barangnya, Beb. Jadi seperti kayak kertas-kertas kayak gitu, Beb. Itu yang di samping kepala kanan kiri itu kertas, Beb. Itu kertas sembayang. Dan buat yang buat bantalan itu juga sama kertas, Beb. Dan ini jenis kelaminnya lelaki dan dia umurnya sudah 63. Jadi tadi sakitnya itu karena sakit tua, Beb. Yang ditulis di datanya itu sakit tua gitu, Beb.
mulai berterbangan, Beb. Katanya petinya sudah habis, Beb. Ini baru 20 menitan, Beb. Belum sampai 20 menit, Beb. Karena petinya sudah habis, jadi saya mau dorong dulu, Beb, bodi jenazahnya, Beb, dari depan, Beb. Karena ini tadi posisi mesinnya masih off pengapiannya, jadi saya mau start lagi, Beb. Oke, Beb, sekarang proses sudah menggunakan api, Beb. Sudah menggunakan minyak. Benerin posisi kepalanya dulu, Beb. Sekarang posisinya sudah benar, Beb. Jadi posisinya kepalanya itu pas di bawah pusat apinya, Beb.
Web sekarang proses pembakaran sudah memakan waktu 25 menit web. Stabil gitu loh Beb, soalnya pintunya dibuka terus memang kayak gini Beb. Kalau pintunya dibuka terus kayak gini itu berarti angin di dalam itu nggak stabil gitu Beb. Kepalanya itu sudah mulai terkelupas web, terkopek-kopek web, sudah ada yang ngelupas web. Itu kulit, itu tulang bagian luar web. Sekian dulu, jadi saya mau tutup dulu pintunya Beb, biar anginnya itu semakin stabil Beb, karena kameranya juga sudah terlalu panas banget Beb. Oke, jadi saya mau tutup dulu Beb, nanti kita lanjut lagi Beb. Oke Beb, sekarang proses kremasi sudah memakan waktu 40 menit Beb, dan kebetulan tadi kepalanya sudah habis dan ini tinggal bodi bawah Beb, jadi tinggal dari leher ke bawah Beb. Ini memang karena blowernya enggak stabil anginnya Beb, jadi apinya itu kelihatannya kecil Beb. Ini karena penyebabnya itu karena pintunya dibuka Beb. Jadi kalau pintunya dibuka itu otomatis anginnya nggak stabil, jadi apinya itu akan kelihatannya kecil gitu. Oke Beb, saya akan tutup kembali pintunya dan kita lanjut nanti kurang lebih 5 menit atau 10 menitan lagi kita cek lagi Beb. Tadi bodinya cukup lumayan besar Beb, jadi lama Beb, petinya juga kecil gitu Beb. Lihat Beb, tulangnya juga banyak banget Beb, kotor banget Beb, soalnya tadi di dalam petinya itu banyak banget barang-barangnya Beb. Oke Beb, kita dinginkan dulu Beb. Oke Beb, alhamdulillah Beb, sudah selesai Beb. Oke Beb, jadi proses kremasinya cuma memakan waktu
52 menit saja, Beb. Nggak sampai 1 jam, Beb. Oke, Beb. Jadi sekarang kita keluarin dulu, Beb. Kita dinginkan dulu tulangnya. Oke, Beb. Ini Beb sudah selesai, Beb. Tulangnya banyak banget, Beb. Ini, Beb. Tulangnya juga besar banget, Beb. Ini, Beb. Ini pen lututnya, Beb. Hampir sama besarnya sama genggaman tanganku, Beb. Ini tadi orangnya juga cukup besar ya badannya, Beb. Ini tadi yang umur... Aduh, panas. Ini yang umur... Berapa tadi? 63. Dan beliau meninggalnya itu karena sakit tua, Beb. Banyak banget, Beb. Ini tadi kucingnya kecil lagi. Ini harus numbuk banyak banget nih, Beb, nanti, Beb. Tapi kepalanya banyak yang hancur, Beb. Tadi kelihatan kan waktu di dalam mesin itu tulang kepalanya sudah terkopek duluan yang bagian luarnya, Beb. Ini karena apa? Mungkin kondisi tulangnya dia kurang baik gitu, Beb. Oke, Beb, maaf sekali. Jadi saya mau bersihkan dulu karena nggak bisa ngerekam banyak-banyak karena di dalam mesin masih ada satu bodi lagi tuh, Beb. Jadi saya mau buru-buru dulu, Beb. Nanti saya rekam lagi kalau sudah selesai pembersihan. Oke. Oke, Beb, sudah selesai, Beb. Bentuk tulangnya amburadul, Beb. Soalnya tulangnya banyak banget, Beb. Ini tadi aja keluarganya dia tukar gucinya, Beb. Tadi itu guci yang biasa itu yang bulat kayak gitu, Beb. Terus dia tahu tulangnya banyak banget, saya pun tadi ngomong sama agennya. Jadi kayaknya kalau pakai guci yang kecil, pakai guci yang ini memang otomatis kayaknya memang nggak bisa masuk semua. Soalnya tulangnya banyak banget gitu. Jadi untung aja tadi agentnya, biasa agent kan selalu standby macam-macam ong di bay mobilnya kayak gitu, Beb. Jadi takutnya nggak ada yang muat ataupun mau beli gucinya gitu. Jadi dia selalu standby di mobil gitu, Beb. Untungnya ada bawa yang ini yang besar, Beb. Jadi tadi tuker yang ini, Beb. Ini dalamnya besar, Beb. Jadi bisa, insya Allah bisa masuk semua. Ini orangnya tadi benar-benar besar, Beb. Ini kakinya aja lihat, Beb. Kakinya penuh banget, Beb. Oke, Beb, karena sudah nunggu di luar keluarganya, jadi saya mau panggil dulu keluarganya, Beb, suruh ambil tulangnya, karena hari ini saya masih sibuk, masih ada satu bodi jenazah lagi di dalam mesin, Beb, yang belum selesai. Oke, nanti kalau sempat saya mau ngerekam sedikit waktu keluarganya masukin tulangnya ke dalam guci. Kalau sempat, soalnya tadi saya sudah ngomong sama agentnya, Beb. Tapi kalau sempat, Beb, nanti, Beb. Oke, Beb, saya mau panggil dulu
keluarganya untuk masuk, Beb.